السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الرؤوف الرحيم المخصوص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه في كل لحظة عدد كل حادث وقديم. أما بعد، yang saya hormati lagi dikasihi tuan rumah Al-Fadil Ustaz Yusaini Hafizahullah Ta'ala dan juga sahabat saya Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Zulkifli dan juga Al-Fadil Ustaz Nazrul dan juga Ustaz Zuhair, Ustaz Muhammad Zahir, sahabat seperguruan dan juga ustaz-ustaz yang lain yang saya tak mampu nak menyebutkan nama tiap-tiap seseorang. Hadirin hadiran, para pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, kita berada di dalam majlis yang dipenuhi lingkungi rahmat, iaitu bagaimana kita tidak dilingkungi dengan rahmat kerana kita menyebut seorang utusan yang diutuskan rahmat bagi seluruh alam. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, saya juga amat bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Nazrul tadi, yaitu sebagaimana yang disyarahkan oleh gurunya Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani Hafizahullah Ta'ala pada mentafsirkan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Tidak disebut sahibil khuluqil 'azim dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ada bagi kita ini syariat dan juga hakikat. Ada bagi kita ini syariat dan juga hakikat. Asy-syari'atu laha hududun wa jihatun wal haqiqatu laisa laha haddun wala jihatun. Syariat itu ada baginya batasan-batasan, sekatan-sekatan sempadan,
Contohnya begini, boleh tak kita sehari semalam semayang 10 waktu? Tidak boleh. Kerana syariat adanya bagi had, batasan. Kita hanya kena semayang sehari semalam yang fardunya ialah 5 waktu. Demikian juga boleh tak kita puasa yang wajib di bulan Rejab atau di bulan Rabiul Awal? Tidak boleh. Kerana syariat itu memperwajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan sebagai puasa yang wajib. Demikian juga boleh tak kita mengerjakan haji di bulan Muharram atau bulan yang lain selain daripada bulan haji? Tidak boleh. Kerana syariat itu ada baginya had, ada baginya jihad. Ada jihad yang wajib, ada jihad yang sunat. Yang wajib pula ada yang wajib fardu ain, ada yang wajib fardu kifayah. Yang sunat pula ada sunat yang muakkad, ada ghair muakkad dan sebagainya lagi. Tetapi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, hakikat tidak ada baginya had dan juga tidak ada baginya jihad. Maka kalau kita tengok dari segi sudut hakikat, maka tidak ada seorang pun daripada kalangan manusia yang mampu mengenali dan mengetahui akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Tuhannya sahaja. Kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda di dalam satu hadis, ya'rifu haqiqati illa rabbi, tidak dapat mengetahui hakikat aku kecuali Tuhanku, tidak dapat mengenal qadar aku, kedudukan aku kecuali Tuhanku. Sebab itu tidak ada satu syahadah, tidak ada satu penyaksian, tidak ada satu pengiktirafan yang lebih hebat selain daripada pengiktirafan dan syahadah Rasulullah, syahadah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, wa innaka la ala khuluqin azim. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, boleh juga kita menyebutkan zil khuluqil azim, tetapi bila mana kita tilik kepada syariah. Dan baik tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang dihormati sekalian, ini kerana apa? Kerana kata ulama, syariah itu adalah mujahadah. Syariah itu adalah mujahadah. Manakala hakikat itu adalah minnah, yakni anugerah ataupun kurniaan Allah Subhanahu wa taala ataupun orang nikmat yang besar. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah minnah, satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerah yang Allah taala berikan kepadanya, akhlak yang agung. Sebab itu ulama menyebut, syattana ma bainal mujahadati wal minnati, syattan ay farqun ba'in, amat jauhlah perbezaan di antara mujahadah dan juga di antara minnah. Cuba kita lihat, kerana mujahadah itu satu kepenatan, manakala minnah anugerah adalah raha, satu kesenangan. Demikian jugalah mujahadah itu ialah tahsil, menghasilkan, perlu kepada penat dan teruk. Manakala minnah anugerah adalah husul, maka beza hasil dengan tahsil. Beza antara mujahadah dengan minnah. Demikianlah juga beza di antara murid dengan murad. Murid orang yang berkehendak, manakala murad yang dikehendaki.
maka amat jauh antara murid dengan murah, seperti mana amat jauh bezanya antara mujahadah dan minnah, demikian juga amat jauh bezanya antara syariah dengan hakikat, demikianlah amat jauh antara zil khuluqil azim dengan an ala khuluqin azim. Ini amat beza yang jauh di antara kedua-duanya, tuan-tuan. Tetapi duanya saling berlazim-laziman, kerana syariah dengan hakikat tidak boleh dipisahkan, kerana kedua-duanya adalah seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu syariah, wa iyyaka nasta'in adalah hakikat. Tuan-tuan yang mulia yang dikasihi sekalian, saya hari ini insyaAllah boleh panjang kerana Ustaz Nusaini ni tak bagi masa. Nah, dia tak abang 7 minit. Lagipun almarhum Al-Fadil Ustaz Yusuf bin Awang, ketika saya pergi umrah bersama dengannya dan bersama dengan Ustaz Fadil Al-Fadil Ustaz Yusuf ni baru-baru ni di bulan Ramadan, jadi Al-Fadil almarhum Ustaz Yusuf kata, "Baba, kami ni ada 5 beradik. Saya ingat kot dia ada 5 beradik. Cuma dia habang kata, kami ni 5 orang menganggap 5 beradik. Siapa dia? Dia kata yang pertamanya ialah Ustaz Yui, yang kedua Ustaz Zul, yang ketiga Ustaz Zuhi, yang keempat ialah Ustaz Nazrul, yang kelima ialah." Mereka ni 5 beradik. Dia kata 5 beradik menganggap adik-beradik saudara. Tuan-tuan perempuan, dia cerita dekat saya, dia kata apa? Dia kata, dia perempat-empat tu semua kena. Kena apa? Kena santau lah, kena tu, kena ni, macam-macam. Dia kata, kecuali saya seorang, dia tak kena. Kata. Maka akhir-akhirnya kita dengar, beliau juga kena. Tetapi kesemuanya tu kita bilik-bilik kepada hakikat. Kesemuanya adalah ketentuan, ketetapan yang ditentu, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azali. Cuma saya nak kaitkan di sini, apabila sepanjang saya duduk berkawan bersembang dengan dia di sana, dia adalah cita-cita. Katanya, "Baba, anak ni tak pernah sampai lagi di pondok Baba." Saya kata dengan dia, "Tak apa, bulan nanti, bulan maulid nanti anak jemput Ustaz mai ceramah di tempat anak." Lepas itu dia kata, "InsyaAllah lah, kalau diizinkan Allah umur banyak, anak pi. Tapi kalau tak sampai, tak diizinkan oleh Allah Ta'ala, Baba ambil tempat anak." Jadi ambil tempat tu bukan adik-adik-adik lah. Ambil tempat tu maksudnya, tempat di sini kalau 7 minit, Ustaz Yuhin pergi dekat kami suruh cakap, jadi anak ambil 7 minit hadiah tu main kat anak. Dia nak cakap 14 minit lah. InsyaAllah. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirat sekalian yang dikasihi, saya tak nak cakap panjang, tapi lebih kurang tahu tu lah. Kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita untuk apa? Contohnya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatkan Ustaz Yus sehingga Ustaz Yus dikenali di Perlis, di Kedah, bahkan boleh kata di Malaysia, di Kuala Lumpur. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatkan, yakni memperkenalkan Ustaz Zul. Semua orang kenal Ustaz Zul sampai masuk TV7 kan. Masuk TV7.
Dan begitu juga siapa yang tak kenal Ustaz Nazrul, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ustaz Nazrul dan Ustaz Zuhair Matis. Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat Ustaz Yusuf Awang. Semua orang mengenali mereka-mereka ini. Kan? Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, tak terkecuali jugalah kawan saya, sahabat saya, Ustaz Muhammad Zahir juga dikenali, dan juga ustaz-ustaz yang lain dikenali oleh orang ramai. Tuan-tuan, puan-puan, kita diangkatkan. Ini nasihat buat diri saya dan untuk sahabat-sahabat saya ini. Kita ini diangkat, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ramai. Bukan kita ini mata-mata kita nak dikenali, tapi ingat bahawa Allah Ta'ala angkat kita ke semua supaya kita memperkenalkan Allah kepada orang lain. Allah Ta'ala angkat kita ke semua supaya kita memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat. Mana dalilnya? Mana buktinya? Sebab orang boleh sikit-sikit bercakap, ana dalil, ana bukti, kan? Baik. Dalilnya di dalam satu hadis Qudsi. Dalam satu hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan la u'rafu fa ahbabtu an u'rafa." فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِ أَتَبْمْ فَخَلَقْتُ الْخَالِقُ رَفَهُ أو كما قال. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu hadis Qudsi, Allah Ta'ala kata, كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا. Aku ini, kata Tuhan, seumpama satu gedung, satu perbendaharaan yang tersembunyi. La u'rafu, yang tidak dikenal aku. Siapa pun tak kenal aku. Siapa pun tidak mengetahui aku. Macam tu, siapa pun tidak mengenali Allah. Siapa pun tidak mengenali dan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Tuhan kata, fa ahbabtu an u'rafa. Maka aku suka aku ini dikenali. Aku suka aku ini dikenali. Tuhan nak dia dikenali. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala itu hendak dia dikenali, lalu fa khalaqtul khalqa li'urafa. Aku ciptakan makhluk ini supaya aku dikenali. Tuan-tuan, cuba kita perhatikan betul-betul hadis ini. Maknanya contohnya begini. Allah Ta'ala angkatkan Ustaz Yus. Allah Ta'ala perkenalkan Ustaz Yus di hadapan masyarakat. Apa tujuan? Supaya Ustaz Yus memperkenalkan Allah kepada masyarakat. Supaya Ustaz Zul memperkenalkan Allah dan Rasulullah kepada masyarakat. Supaya Ustaz Nazrul memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan masyarakat. Demikian juga dengan saya. Allah Ta'ala lantik saya, angkat saya, beri pengetahuan sedikit sebanyak kepada saya supaya saya memperkenalkan Allah, yakni bagi orang ramai masyarakat kenai Allah, yakni bagi masyarakat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, usaha ini telah dibuat oleh almarhum Ustaz Cuk. Ustaz Cuk mengarang risalah Sirah Nabawiyah nak memperkenalkan Rasulullah kepada masyarakat. Ustaz Cuk mengarangkan juga risalah ringkasnya mengenai Syama'il Muhammadiyah untuk nak memperkenalkan Rasulullah kepada masyarakat. Alhamdulillah, Ustaz Cuk juga mengarang risalah khasais, keistimewaan-keistimewaan Rasulullah untuk memperkenalkan Rasulullah kepada masyarakat.
Ustaz Cum juga mengarang kitab Fadail, kelebihan-kelebihan keutamaan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperkenalkan Rasulullah ini kepada masyarakat, yang di mana Rasulullah ini miftah, Rasulullah ini adalah babullahil azam, Rasulullah ini anak kunci, Rasulullah ini adalah pintu Allah yang teragung, yang kita boleh mengenal Allah. Karena tidak ada anak kunci yang lain kita tak dapat mengenal Allah kecuali Rasulullah. Karena tidak ada perantaraan yang lebih besar, yang agung, tak sampai kita kepada mengenal Allah dan menjunjung perintah Allah, syariat Allah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, majlis yang kita adakan pada pagi ini adalah di antara majlis ta'rif kita memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat, akhlaknya, kemuliaannya, keutamaannya, kekhususiannya dan juga kelebihan-kelebihannya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirat sekalian, saya rasa cukup dari itu dululah dalam perbincangan ataupun tausiah yang ringkas. Maksud saya ialah tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pelajar, ia adalah generasi yang akan menjadi pelapis pengganti daripada kami. Kalau Ustaz Zul sebut tadi pasal apa, Ustaz Yusuf dulu, sebab dia mula dengan huruf Y, lepas itu Ustaz Yusuf ni pun Y juga, jaga beringat lah tu, lepas tu Z, Ustaz Zul. Kalau gitu saya awal lagi, sebab saya K, K dan Khairul K, saya awal lagi lah. Jadi kami ini mengharapkan ada generasi-generasi selepas daripada kami ini, generasi yang dapat memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulullah kepada masyarakat sekalian seumumnya selepas pada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Khairul.